Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 12 Juni 2023 episode 84. Sepertinya kali ini terjadi hal buruk pada Irsyad dan juga Gibran, karena terlihat sepertinya mereka kembali berpisah karena ulah dari Ki Sukro dan juga anak buahnya. Terlihat Irsyad kali ini diikat di sebuah pohon di hutan itu, sedangkan Gibran entah kemana perginya. Apakah kali ini Gibran juga disekap oleh Ki Sukro dan juga anak buahnya? Namun beruntungnya kali ini Irsyad ditemukan oleh Rasya dan juga Naura, hingga pada akhirnya kali ini Rasya dan juga Naura berhasil untuk membebaskan Irsyad. Namun sepertinya tak semudah itu Rasya dan juga Naura membebaskan Irsyad, karena ternyata di hutan tersebut banyak jebakan-jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Ki Sukro dan juga para anak buahnya itu. Akankah kali ini mereka akan berhasil membebaskan Irsyad dan akan menemukan Gibran? Karena terlihat Gibran tidak bersama dengan Irsyad. Itu artinya mereka berdua benar-benar terpisah ketika mencari keberadaan Madara. Akan seperti apa ya guys cara anak-anak Magic 5 untuk membongkar kejahatan Ki Sukro dan juga anak buahnya itu? Makin penasaran, saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.